Hello guys, hari ni aku nak share dengan korang charger yang aku pakai hampir 7 tahun lah. Dan charger ni masih elok lagi dan aku suka sangat dengan charger ni walaupun ada pelbagai jenis jenama dekat luar sana lah. So sebelum aku beli charger ni, aku dah kaji dululah. Aku dah kaji apa direction yang ada dekat dalam sesebuah charger tu. So jom kita tengok. So charger ni model dia ESYB model E4. Charger ni juga ada bluetooth tau, dia special. Kita boleh direct kepada smartphone kita untuk kita adjust berapa dia punya kapasiti untuk charge bateri tu. So apa yang menariknya bagi aku, itulah salah satu yang menarik. Dan ada lagi yang menarik. Yang menarik lagi tu, dia boleh tahu berapa kapasiti bateri yang telah kita charge. So memudahkan kita lah boleh tahu berapa nilai sebenar pada sesebuah bateri yang kita beli tu. Sama ada bateri tu fake ke, original ke, ataupun yang tak tahulah, sekarang ni banyak yang jenis fake eh. Tulis 3000 mAh tapi isi dalam 1000 mAh, mAh lah. So nanti aku akan cerita lebih dalam lagi tentang bateri tu. So ni aku akan bagi penerangan sikit untuk charger ni lah. So charger ni dia ada 4 slot. So slot pertama ni kalau kau nampak, dia boleh maksimum pergi 2 amp. Yang kedua ni 1 amp. Yang ketiga ni 1 amp. Yang keempat ni 2 amp. So dia ada 4 slot. So dia ada button dekat sini. Apabila kita tekan button ni, kita boleh nampak lah kapasiti ataupun apa yang untuk slot 1 ni punya aktiviti lah. Kita boleh nampak slot 1 ni punya aktiviti lah, kadar pengecasan dia, kelajuan pengecasan dia. So nanti aku akan terangkan lagi, kita akan tengok masa demo nanti. So kita tengok kat sini. Dan charger ni pula dia boleh jadi, dia ada kat sini ada USB, dia boleh jadi sebagai power bank juga. Tapi dengan syarat empat-empat bateri ni, empat-empat slot ni ada bateri, dan bateri tu kena penuh lah. Make sure dalam lebih kurang 70%. So kita tengok lagi kat belakang ni, kat tepi ni. Okay, dia menggunakan power supply 6 volt tak silap aku. Kita tengok balik, kita tengok kat sini. Okey, dia menggunakan power supply 9 volt. So jenis USB A 5.5 mm lah. 5.5 mm. So tengok ni. Pandangan daripada belakang dia, depan, tepi. So banyak bateri yang kita boleh charge eh menggunakan charger ni. Okey, dia niket pun boleh, lithium pun boleh. Okey, jenis bateri 4A, 3A, 2A, 1A. Okey, kalau lithium ion dengan LiFePO4 tu 1040, 11450, 14650, 16340, banyaklah aku tengok dekat sini korang. Yang ni. Nampak tak? Tak nampak aku rasa. Ha, ni nampak ni, daripada sini bawa ke atas ni, banyak jenis bateri yang dia boleh charge lah gunakan charger ni lah. So bagi aku memang terbaik lah charger ni. So kita tengok eh, kita tengok dia punya power adapter pula. Okay, power adapter dia, model dia dah ada, input dia 100 hingga 240. Dia punya output untuk M dia 0.6 mAh lah. So output untuk DC dia 9 volt, 2.5 ampere. Ini semua barang made in China lah. Dulu aku beli dekat AliExpress 150, masa tu Shopee tak ada lagi aku rasa. So kita tengok bateri yang kita nak charge nanti lah. Ni bateri cap ayam ni, ni cap ayam ni bateri ni. Aku beli dulu macam kena tipu lah, sebab apa, penjual cakap memang ikut kapasiti dia 3000 mAh. Bila kita pegang pun kita tahu ringan. Ini pun sama. Dalam RM10 ni, RM10. Okey.
Ini cap ayam punya. Yang ni original punya lah. Ini betul-betul original. Yang ini tak silap aku. Kalau kita tengok yang ini sharp punya lah, sharp. 3200 mAh tak silap aku kapasiti dia. Yang ini pun sama. Panasonic NCR1850B. Yang ini 3200 lebih kurang lah. Yang ni original dua ni. Ada banyak lagi bateri yang aku ada. So aku nak demo kat orang, dekat korang, dua bateri ni lah. Cap ayam dengan, bukan cap ayam. So kita buat tengok lah macam mana keunikan charger ni lah. Macam mana ni aku nak pasang dulu dekat power supply. So nanti korang boleh tengok secara jelasnya. So kita masukkan dekat, daripada power source kepada charger ni lah. So dia akan menyala. Ha, tengok tu. Ha, dia menyala dah. Dah menyala dah. Ha, nampak? Empat-empat slot dah ada. So first aku nak tunjuk dekat korang yang ni. Cap ayam yang original ni, bateri ni. Aku letak dekat slot satu. Korang boleh tengok eh. So yang ini cap ayam ni aku letak kat slot empat lah. So korang boleh tengok eh. Nampak tu? 3.9 volt untuk slot 1, 3.7 volt untuk slot 4. Yang ni originalnya bateri, yang ni cap ayam lah. Walaupun dia tulis 3000 mAh, sebenarnya tak ada pun. Bohong je semua tu. Aku hampir bergaduh lah dengan penjual tu, tapi aku redo lah sebab aku tengok harga dia murah. So aku malas lah nak bergaduh-gaduh dengan dia. So tengok eh, kita boleh tengok dekat slot 1 ni, kita tengok apa yang ada dekat bila kita tekan. Ok, nampak slot 1 dia 4.0 volt, 0.50 mAh dia punya charging. Lepas tu 90% bateri ada dekat dalam ni lah sekarang ni. Ada 90% lah dalam satu cell ni sekarang ni. So kita tengok lagi apa. Ok, dia belum charging lagi, tak naik lagi, tak naik lagi mAh dia. So kita tengok slot 4 pula. Pun sama juga. Ha, dalam ni ada 70%. Dalam slot 4 ni ada 70% kapasiti bateri dia sekarang lah. Yang ini tadi ada ada berapa tadi? Ada dalam 95. Nampak tu? Ha, nampak? Ha, 8 mAh. Tak sampai berapa minit. Tak sampai 1 minit dia pun dah naik 8 mAh. Ini pula 8 mAh juga. Tak sampai 1 minit pun. So aku nak tunjuk dengan korang yang dia boleh link dengan telefon. So ni smartphone aku, buruk je. Okay, ini aplikasi dia. Dia boleh link direct guna Bluetooth. So kita tekan lah. Nampak? Dia dah keluar lah. So dia akan link. Okay, dia dah automatic connect. Sebab aku dah on Bluetooth tadi kat sini. So dia automatic connect. So korang tengok, dia boleh link eh. Dia boleh link. So korang boleh monitor lah kat telefon. Kalau korang rasa korang boring, korang boleh monitor kat telefon berapa. Kalau charger kau tu jauh, tak silap aku 10 meter kot dia punya Bluetooth. So korang boleh tengok ni 95% kan. Korang tengok, ha, nampak dekat sini, dekat dia punya interface charging punya app, dekat app dia kau tengok charging berapa M kau nak, bateri jenis apa. Ini auto detect lah ni. Ni auto detect. Bila kau dah charge ni secara manual, bila kau buka app, dia auto detect berapa M yang dia nak bagi. Ini 0.50 ni adalah biasa lah, normal lah. So jenis bateri apa, bateri type jenis apa, Life 44 ke, ni match ke, ni cat ke, dia akan detect automatic lah. So dia ada charge, dia ada charge juga. Ha, nampak? Charging mode constant current. Okay, kalau kau tukar dia punya M ni tinggi, dia akan terus, graf dia akan terus naik lah. Mencanak lah nenek. Ha, so kita cuba test. Tak silap aku, kalau kita letak 2M ni, kita letak 2M ni dekat sini takkan jadi 2M sebab bateri ni dah hampir penuh. Ha, yang ini, yang tadi ni berapa? 7, dah naik 80%. Ha, dah naik 80% tu aku tak boleh. Tapi kita boleh cuba. Kita cuba yang slot yang ni, 80% ni. Kita cuba, kita tengok. So graf tak keluar lagi. Okay, graf dah keluar. So kita tengok. Kita letak, kita letak 1M lah eh. 1M. Okay, setting successful.
success eh, setting success eh, kita letak 1M. So kita tengok dia kat sini. Ah, korang tengok dia naik 1. Kan dia naik 1 kan, bukan aku nak bohong, dia naik 1 nampak. So yang bila kita naikkan 1M tadi, kita tekan 1M tadi, tengok berapa dia beli dia punya ni. Dia charging 24 mAh. Yang tadi yang kita tak, yang kita tak, yang slot 1 yang kita tak setting dia punya M, kita tengok berapa. Sama jugalah 24 mAh dia punya charging. Yang ni pun sama juga. Yang ni 0.50. Tapi memang bila aku pakai charger ni, aku rasa memang memang betul lah, cepatlah dia charge penuh. Ha. So kita tengok lagi apa yang ada di sini. So tak ada lah. So dekat sini kita tengok tadi slot berapa ni? Slot 4 eh. Kat bawah ni boleh tunjuk juga capacity berapa mAh yang kita dah charge. Kita tengok sama tak? Ah, itu dia sama. Ah, itu dia sama. Ah, eh. Ah, itu dia sama ah. Ah, nampak? Sama ah, sama. Okey. So aku share dengan korang ni sebab apa tau? Sebab supaya korang kalau nak kesempurnaan lah dalam charger, charge bateri ni, nak compete lah orang kata kan. Aku rasa korang beli charger yang macam ni lah. Sebab apa tau? Sebab korang puas hati lah. Korang boleh tahu berapa nilai yang kita dah charge tu. Lepas tu kita nak cepat, kita nak lambat ke, boleh kita nak constant ke dia punya charger, charging mode tu. Ah, boleh. Satu lagi lah aku nak bagi tahu eh. Kalau kita beli bateri secara online ni dekat aplikasi yang ada sekarang ni, online shopping eh, dia menyatakan contoh macam ni, 3000 mAh. Padahal tak sampai pun 3000 mAh. Sekiranya kau ada alat macam ni yang boleh periksa berapa nilai mAh dia ni masa charging, okay, sebelum korang klik order nak bagi dia orang, nak klik proceed payment tu, korang boleh argue dia dan korang boleh minta refund tau. Ah, korang boleh minta refund. Aku dah banyak kali buat dan aku dah banyak kali lah sebelum beli bateri, aku akan tanya seller tu betul ke capacity dia. Kalau capacity dia tak betul, aku nak refund. Jadi dia agree. Ada yang cuba memainkan aku lah, mempermainkan aku. Dia cakap yang ni memang betul lah, capacity dia memang betul lah. So apabila aku buat test, aku tunjukkan bukti, aku hantar dekat aplikasi apa online tu. So aku dah marah-marah, maki-maki semua. So dia refund. So kita kena ada bukti lah. Contoh macam ni, dia punya berat, dia ni berat, lebih berat daripada yang ni. So kita timbang lah. Contoh dia cakap ni 3000, kita cek bateri yang 3000. So kita lampirkan bukti lah supaya orang, supaya aplikasi online apa, online shopping tu dia boleh, dia ada bukti lah untuk nak pulang. Dan penjual pun takkan nak bertelingkah lagi lah, nak berbalah dengan kita lagi sebab kita ada bukti kan. So macam ni eh, kita tengok eh. Yang ini bateri ni kita tengok. Aku tak tahu ni brand apa, tapi kalau gambar macam ni, kalau gambar macam ni, brand macam ni, selalunya Ultra Fire ataupun Fire Eagle. Okay, dia punya bateri punya type, tak nampak pula ni. Ah, 18650 lah. Lithium 3.7 volt. Selalunya bateri macam ni, kita dah tahu lah, nampak ciplak. Dia tak tulis brand apa, tapi sebenarnya dia orang boleh buat. Letak Ultra Fire, lepas tu Fire Eagle, dia boleh letak lah. Jadi, bila korang beli bateri macam ni, dia orang copy eh. Korang tahu bila korang beli sampai kat rumah, korang mesti happy kan bila dah beli kan. Okay, korang buka je plastik, korang pegang je. Korang pegang, korang rasa sendiri. Kalau dia tu ringan, maknanya itu memang cap ayam kopi merah. Ha, ada juga, aku ada satu bateri eh. Sekejap aku pergi ambil. Aku pergi ambil eh. Dia sama juga macam kopi. Dia tu kopi juga. Tapi kita tak tahu lah macam mana kan. Macam aku boleh tahu lah dia copy macam ni. Ha, korang boleh tengok sekejap lagi aku tunjuk. Okay. Ah, yang ni. Yang warna-warna biru ni selalu nampak ni. Apa dia punya brand ni? Ha, aku tu korang tak nampak ni apa brand ni. YNSHAH. Aku pun tak tahu apa benda ni. Tapi dia berat. Dia berat. Aku pernah potong bateri ni dulu. Aku potong dalam ada pasir. Lepas tu tak boleh charge. Maknanya kita jangan tertipu lah.
kita keluar duit banyak-banyak, lepas tu kita mudah diperdaya dan ditipu kan, masa beli tu kan. Kita kena smart lah, be smart lah, sebab kita keluar duit beli benda ni kan. So aku banyak bateri lah, kalau nak cakap aku ada lebih kurang dalam 40 bateri kot. Aku guna kat lampu torchlight aku masa lagi wajib lah. Next review aku akan review torchlight aku guna bateri apa. Yang torchlight aku ni dia cakap boleh pergi 1 km. Aku rasa betul lah sebab aku pernah test hari tu. Memang betul lah, hujung ke hujung sungai memang betul. So itu next review aku lah. So sekarang ni kita balik kepada charger ni balik. Kita tengok. Okay. Kenapa dia tulis sini discharge mode? Nampak ni? Discharge mode. USB 5M discharge mode. Kenapa eh? Okay. Dia tulis discharge mode ni mungkin tak kena lah. Tak kena ni longgar ataupun dekat kau punya power source tu longgar ataupun power supply tak masuk. So bila power supply tak masuk, yang ni tak masuk, power supply ni tak masuk, nampak? Dia akan jadi USB 5V discharge mode. Maknanya discharge mode tu bermaksud dia boleh jadi power bank. So kau cucuk dekat sini, lepas tu kau pergi dekat smartphone kau ke dekat mana-mana yang pakai USB type C ataupun type A ke. Boleh. Dia keluar lebih kurang dalam 5V dan macam tu lah. Dekat sini ada. So, aku harap siapa-siapa yang nak berjimat tu, tak nak kena tipu, tak nak kena perdaya, elok korang buat research dulu lah tentang benda ni. Sebab sejak akhir-akhir ni, charger bateri macam ni memang orang selalu beli lah. Sebab orang nak camping, orang nak digunakan masa kecemasan. Ada juga yang kalau korang tengok yang jenis whip ni eh, yang whip dia kecil je, yang kecil, dia kecil. Yang itu kalau korang beli bagi aku tak berbaloi lah, sebab dia boleh charge lebih kurang dalam 0.5M tadilah. 0.5M tadilah. Macam ni dia boleh pergi sampai 2M. So cepat lah, dia macam fast charge juga lah. Macam telefon yang mahal-mahal ni fast charge lah. So korang tak perlu menunggu lama. Aku rasa around kalau kau pakai 2M tu dalam 3200mAh ni bateri ni, dia lebih kurang dia boleh charge dalam setengah jam. Yang macam ni yang tipunya bateri ni 3000mAh, dia tulis ni, dia tulis je kalau kau letak mode 2M tu dia boleh charge lebih kurang dalam 10 ke 15 minit dah penuh. Tapi untuk bateri ni kalau boleh kita jangan guna sampai habis lah. Maksud aku kalau kau rasa dah dia punya kapasiti bateri tu dah kurang, korang kena isi, korang kena charge, jangan biarkan dia kosong. Sebab apa? Bila bateri ni kosong, dia mempengaruhi lah ketahanan bateri tu. Sebenarnya charge banyak kali pun tak apa, sebab pihak pengilang kalau kau baca bateri-bateri macam ni, kau baca direction ni, dia boleh cycling berapa kali, dia boleh charge berapa kali, untuk charge bateri ni berapa kali dia boleh charge. Adalah dekat ni pengilang punya direction tu adalah. Dia ada tulis kat sini, tak ada, kau kena buka laman web. Laman web dia akan bagi tahu lah berapa kali dia charge. So bagi aku inilah perkongsian aku untuk orang yang tengok video aku ni, supaya korang semua berjaga-jaga supaya duit tak habis, tak rasa rugi dan boleh pakai charger macam aku beli ni 7 tahun. So bila 7 tahun aku rasa charger ni boleh bertahan dalam 10 tahun lah. Bagi aku dia memang solid ni, memang solid dan premium. So aku tak tahu brand ni ada keluar model dia ke tidak lagi, brand ni ada keluar model baru ke tidak, E5 ke E8 ni, sebab dah 7 tahun. So masih relevant lagi pakai charger jenis macam ni. So kalau korang boleh dapat charger macam ni dengan harga yang lagi murah, macam aku beli 7 tahun lepas dalam RM150 ke bawah, kalau korang boleh beli dalam RM80 macam tu, aku rasa berbaloi lah, itu ikut poket korang lah. Tapi kalau korang rasa nak beli dalam RM150 ke bawah harga dia, better korang cari lebih advance daripada ni lah. Ada yang lebih advance daripada ni. Okay, kena banyak mengkaji lah, kena banyak mengkaji, sebab lepas tu kena banyak tengok review-review macam yang aku buat ni. Ini sebagai bukti lah, tak nak korang tertipu eh. Sebab zaman sekarang ni banyak lah orang nak untung, jual mahal tapi nak untung. Aku tak cakap siapa-siapa lah, tapi semua orang nak untung kan. Tapi itulah, kena ni lah, kita kena fikir orang lain juga. Okay, aku ucapkan terima kasih. Ini saja perkongsian aku untuk kali ni.
So aku akan buat video lain pula. Banyak lagi sebenarnya aku nak buat. Okay, terima kasih. Bye-bye.